カーは自由だ。させるか。Halo teman-teman, baik lagi channel Ku Action Tech. Kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team ya. Kita lanjut. Ini tampilan baru ya. Ini keren banget teman-teman buat gua ya. Gila, ini gambar ini ya, gambar pemain ini semua gambar tim inti pemain kita ya. 11 pemain tim inti. Jadi dia slide show gitu ya. Keren ya. Udah gitu ya, ini udah berubah. Ya teman-teman mungkin nanti bisa coba sendiri ya. Udah gitu tiap ini dipencet beda-beda loh ininya loh, apa namanya, suaranya nih tuh, tergantung suaranya, suara orangnya ya. Ya kalau beritanya sih tetap sama newsnya ya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Kita langsung ke dunia pergacaan. Tapi sebelum itu kita lihat dulu pemainnya ya. Roberto Merah, shootnya 9000, dribble 6900, passing 6500, defense-nya ya oke lah, tackle sama intercept ya. Physical speed 5600, powernya 6900, tekniknya 6100. Ya, the true Roberto overhead kick ya. Ini ceritanya kalau kayak di film anime ya, teman-teman ya, yang dia ngajarin Tsubasa overhead ya. Ditendang ke tiang dulu baru ditendang. Ya, perdana Roberto punya swift intercept. Jadi komplit sudah skillnya Roberto. Ya, semua. Cuman yang masih ganjel itu highball ya. Highball belum ada yang S. Adanya yang A, overhead kick. Block killer untuk defender ini ya. Solid Latin Merah, cocok banget ini buat main Latin Merah, teman-teman. Ya, Latin Amerika. Plus 3% skill block cancel. Red Latin Amerika plus 3% lagi. Terus Hotline Tsubasa ini model baru, teman-teman. Jadi status Roberto itu nambah setelah kita passing, misalkan harus dari Tsubasa ya. Jadi Tsubasa ngoper ke Roberto, terus Roberto nge-shoot atau Roberto match-up gitu kan, itu nanti nambah lagi 5% ya. Terus ada nationality link Brazil, 8 pemain aja cukup ya. Brazil udah banyak lah ya. Ya kalau kita lihat ini kelasnya Roberto ini memang hampir mirip kayak biru, Roberto biru ya. Cuman kalau Roberto ini yang merah ini lebih cocok main Latin Amerika, apalagi Latin Merah ya. Ini lebih cocok. Kalau ke Jepang kurang teman-teman ya. Jadi kalau yang biru itu lebih cocok ke arah Jepang, main Jepang. Kalau yang ini ke Latin. Oke, ini Genzo baru ya, Hamburg. Ya, Genzo European Club. Indomitable Samurai Keeper. Wah, ini kayak Marcus nih, Indomitable ya. Pansnya 7900, cat 99, speednya 5000, powernya 6400, tekniknya 7100. Perfect SGGK. Sama SGGK Pans, pasifnya full power gold sub kayak Ken 97. Ya, solid agility type European. Ini model baru nih. Ini model baru ya. Ya nggak tahu ya, itu yang agility European bisa nggak ya, itu sampai 8 ya. Kayaknya sih bisa ya. Mungkin ditambah peti apa gimana, gue juga lupa sih, gue belum ngecek. Ya kalau kita lihat ini kelasnya sama mirip kayak Ken 97 ya teman-teman ya. Cuman bedanya kalau ini tangkap, kalau Ken itu pukul. Ya seperti itu. Oke, kita ya kita mulai dulu dari yang ini.
Misaki-kun. Ya, untuk gacha kali ini rate-nya kecil ya, teman-teman. Ya, hati-hati ya. Ini rate-nya 3%. Bukan rate 5%. Jadi dipikirin baik-baik. Ini udah tanggal 6 ya. Minggu depan itu mungkin udah Dream Collection. Jadi hati-hati ya. Dipikir baik-baik mau dibuang DB-nya apa enggak di sini ya. Kalau masalah apa namanya ini pemain ini limited apa enggak, jujur aja gua enggak tahu. Cuman kayaknya kalau zaman sekarang kalau limited itu ada tulisan limited ya. Mungkin kalau kayak begini mungkin bakal ada di SSR tiket ya, debut transfer biasa ya. Kalau menurut gue sih seperti itu. Aduh, ini jangan sampai kacau ini loh. Aduh, gue akun yang satu lagi teman-teman, kayaknya akunnya hancur teman-teman. Ya, rencana mau buat telatin kayaknya berat ya. Tapi kalau Radunga dapat, jujur aja Radunga dapat ya. Untuk Latin merah itu sebenarnya butuh ini sih, dan gue udah coba nggak dapat juga. Ya mungkin untuk giveaway nanti gue coba pikirin lagi teman-teman. Mungkin gue bakal kasih lagi satu akun. Jadi dua pemenang, satu akun fresh. Ya, satu akun fresh yang seribuan DB ya. Sisanya yang satu lagi yang ini ya. Ya, nanti infonya nanti dikabarin ke depan. Ya, makanya teman-teman jangan lupa support supaya cepat ke 5000. Supaya cepat-cepat giveaway ya. Oke, sekarang keren ya tampilannya begini ya. Wah, cakep. Oke lah. Sikat multiple pertama. Bisa kikun deh. Asu. Ayo dong. Ini kalau cepet dapet biar ngirit DB-nya. Gitu loh. Jadi biar bisa dipakai di DC. Ini gua prediksi DC kayaknya masih Latin nih. Ayo dong. Ayo dong. Roberto dapet. Vulcan cuy. Aduh. Salah saya apa dikasih Vulcan? Oke, pull kedua. Wah, Zong. Ya, ini berat teman-teman dapat ini ya. Jujur aja ini berat. Ya, cuman orang mungkin ngincernya bonusnya ini loh. Nah, ini plus 3 yang Roberto juga ada, ya kan? Cuma sekarang Black Ball banyak sih ya, nggak susah ya SSR Black Ball. Apalagi ada challenge rod itu banyak banget dapet ya, bisa jadilah satu tim gampang, jadi nggak ada masalah lagi untuk ini ya, apa ngejar level ya, level skill. Oke, Zong. Wah, gue pengen Roberto-nya nih, aduh, untuk Latin merah. Cuma nggak tahu nih klub baik apa enggak. Fire. Ya dong, ini pancingan nih biar dapat nih SSR nih. Ayo dong, free. Roberto please. Ya, Roberto. Roberto dan nongol. Ini tanda-tanda Roberto nih. Roberto nih dua biasanya. Chance. Oh, pecah di dalam. Roberto. Mana nih Roberto? Roberto. Robert. Aduh. Tampret. Dapetnya Xiao Jun Guang. Rate-nya 3%. Wah, oke, kita
coba lagi teman-teman. Ya, 4 kali terakhir. Ayo dong, please. Please dong, Roberto, please. Wow. Sedap sekali ini. Sa! Faya. Oke, 2 please. 2. 2. Chance. Waduh, demen banget sih pecah di dalam nih. Kalau keluar di dalam memang enak ya teman-teman ya. Let. Mana nih tembok? Roberto, Robert. Aduh, Robert dapetnya Sojun Guang cuy. Rainbow tapi dapet Sojun Guang sial. Gila. Hajar lagi, hajar. Ayo dong Roberto please, Roberto. Please. Wow, Misaki-kun. Asu. Oke. Ayo dong, Roberto. Bisa. Au. Gila, satu Roberto cukup. Please. Clap. Roberto dapat. Ah. Dapatnya Genzo. Well, enggak apa-apa lah buat coba-coba review teman-teman di European Club ya. Kita habisin lah ya. Sekali lagi dapat free. Ayo dong, please. Roberto, I choose you. Dance. Au! Misaki-kun. Asu, Roberto. Pas, satu lagi. Nah, Roberto. Ayo dong. Come with me, Roberto. Waduh, Roberto. Dapet. Ih, posisinya sama, cuy. Aduh, posisinya sama. Tapi gambarnya keren sih ya. Genzonya ya. Aduh. Ayo dong, ini last pull, please. Apakah terjadi lagi, teman-teman? Seperti Radunga. Please. Roberto. Last pull. Chance. Fire. Aduh, zong kali ini, teman-teman. Nggak dapet. Oke, dapetnya Genzo 2 kali. Ya, segini aja videonya teman-teman. Kali ini belum rezekinya dapet Roberto. Nasibnya dapet Genzo. Genzonya 2 lagi ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.